Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kaligrafi Jailani. Kini kami berada di Maluku Utara. Mari kita lihat masjid yang telah kami buat kaligrafinya di daerah Maluku Utara, yaitu di Kampung Talia Bobong, Kepulauan Sula, Maluku Utara. Nah, ini dia masjid yang telah dibuat kaligrafinya oleh tim kaligrafi Jailani. Namanya Masjid Nur Asia. Mari kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia bagian dalam yang sudah ditulis kaligrafi oleh tim kaligrafi Jailani, yaitu bagian mihrab seluruhnya dan juga bagian plafon dan kubah. Gimana, bagus bukan? Yuk kita lihat lagi yang lain. Nah, ini dia kaligrafi bagian dinding mihrab yang telah kami buat dengan tim kaligrafi Jailani sebanyak 5 personil. Ini ditulis full plafonnya. Plafonnya ditulis kaligrafi setiap kotaknya dengan surah Al-Baqarah sedapatnya. Nah, ini bagian plafon full. Dan juga bagian kubahnya. Nah, kubahnya Asmaul Husna. Bahasanya warnanya kalem. Nasrun ala
sekitar tahun 9 kurang lebihnya. Shafa lana
Jangan lupa di subscribe dan di share.